Viral video seorang perempuan berselfie sambil mengendarai motor Vespa, seorang diri di jalanan. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Terang Media, tampak si perempuan itu mengenakan helm dan masker, berbaju hitam dan celana pendek. Si perempuan itu tampak santai, tangan kirinya mengacungkan tangan memegang HP dan mengarahkan pada dirinya yang sedang nyetir. Tiba-tiba saja, dari arah belakang, ada pengendara motor ngebut, menyalip kemudian berusaha merampas ponsel miliknya. Namun, upaya perampasan itu gagal karena si perempuan tetap memegang kokoh ponsel di tangannya. Beruntung juga, korban tak terjatuh saat ponsel Nai direbut oleh pelaku. Adapun dari narasi yang beredar, peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!